Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, welcome back to my channel. Di video kali ini seperti biasa kita akan mereview mod busit terbaru lagi guys. Jadi ini adalah mod busit truk Hino 500 Euro 4 tribal ya guys ya. Panjang sekali guys, muatan pipa gorong-gorong guys. Pipa apa nih guys? Pipa pondasi atau pipa apa ya guys ya? Oke, langsung saya kita hidupkan dulu untuk mesinnya coy. Untuk suara mesinnya seperti ini guys. Oke, mantap guys. Ini modnya by SJA official ya guys ya. Dan ini modnya berstatus free guys. Oke, untuk animasi pertamanya, kabinnya dijungkitkan. Animasi keduanya, muatannya dihilangkan coy. Serta untuk animasi ketiganya, animasi ketiganya apa nih guys? Oh ini ya guys ya, kaca drivernya ini guys. Ini pun kacanya sangat detail ya guys ya. Dia kilat dia guys, mengkilat dia coy, seperti truk aslinya coy ini. Oke, untuk animasi pintu depan, kanan kiri guys. Oke, kita kembalikan lagi ke semulanya coy. Untuk detail mesinnya ya cukup detail juga ini guys. Oke, kita kembalikan lagi ke semulanya guys. Untuk size dari modnya ini size-nya 85,88 MB guys. Dan untuk triangles-nya sebesar 588.000 coy. Oke, ini perlampuannya hidup semua guys. Ini untuk lampu kabutnya dia sudah diganti menjadi lampu mini Pro G. Dan di bagian tengahnya ini pun ada mini Pro G juga guys, lampu berwarna kuning coy. Wipernya seperti ini, hidup juga, berfungsi dengan baik guys. Untuk liperinya ini ada liperinya satu paket ya guys ya, dengan limotnya ada lumayan, ada banyak variannya juga guys untuk liperinya coy. Ini bagian belakangnya, perlampuan belakangnya hidup semua guys. Oke, kita masuk ke dalam interiornya guys. Ini tribal ya guys ya, 3 axle dia guys belakangnya guys kalau tribal coy. Sudah dilengkapi dengan wheel dock juga. Kita masuk dalam interiornya coy. Ini interiornya guys, ya sama seperti biasa lah guys, interior khas SJA official ya guys ya, cukup detail juga guys. Oke, instrumennya semuanya hidup, kaca spion kanan kiri terlihat jelas. Oke lah coy, langsung kita test drive mode nya guys. Ini kita sengaja menggunakan transmisi manual guys, karena kita akan tes mod ini untuk menanjak tanjakan si tinjau lawik ya guys ya, apakah bisa atau tidak guys. Ini pun truknya terinspirasi juga dengan truk di dunia nyatanya juga guys, ada truk aslinya yang sempat viral juga guys saat menanjak si tinjau lawik nyangkut ya guys ya di dunia nyatanya coy. Jadi ini kita akan tes menggunakan mod di busit ini guys, apakah bakalan nyangkut juga guys seperti di dunia nyatanya guys. Oke, ini gearnya sampai 7 ya guys ya, seperti truk aslinya juga guys. Truk aslinya 8 atau sampai 12 guys kalau sama gear manu, gear low nya guys ya, low gear nya coy. Oke, kita gaspol saja guys. Ini walaupun muatannya berat tapi untuk tarikannya masih cukup ringan ya guys ya. Masih cukup kencang guys. Kita gaspol saja guys. Ini speednya berapa guys? Masih 45 ya guys ya. Oke, apakah kalau kita tambah gearnya makin kencang? Oke, dia untuk tarikan akselerasi awalnya dia lumayan ringan guys, tapi untuk speednya dia ya wajar lah guys, terlalu kencang karena ini kan muatannya muatan berat ya guys ya, muatan pipa guys, super panjang guys, makanya menggunakan truk tribal ini coy untuk angkutnya guys. Oke, di depan tanjakan si tinjau lawik, apakah kita berhasil atau tidak guys untuk melewatinya? Kalian tonton saja video ini sampai habis coy, karena kita akan coba tes truk tribal ini untuk menanjak tanjakan si tinjau lawik guys. Oke, di sini pun ada
aksesoris segitiga bermudanya guys ya. Untuk pertanda hati-hati guys. Oke, ini kita sudah mulai menanjak guys. Kita turunkan ke gear 2 nya coy. Widih, gak kuat juga guys. Gear 1 coy. Wah, ternyata untung saja ini gear 1 nya sangat low sekali guys ya. Sangat low gear. Jadi ini kita kuat menanjak guys. Semoga saja kita berhasil melewatinya lah coy. Oke, kita sudah mulai menanjak ini guys. Oke, kita belok pelan-pelan. Kita ambil jalur kanan dulu coy, supaya nggak nyangkut seperti truk di dunia nyatanya guys. Oke, aman coy, aman. Wih, nyaris guys. Oke, tetap kuat ya guys ya. Wah, lumayan enak sekali nih guys tenaganya guys. Wow, kalian wajib coba nih guys modnya guys, keren sekali coy. Soalnya jarang-jarang ya guys ya ada mod busit truk tribal begini guys, sangat jarang sekali guys. Oke, kita menepi di sini guys karena kita sudah berhasil melewatinya. Mungkin kalau tadi kita terlalu ambil kiri pasti akan menyangkut juga guys ya, akan nyangkut juga guys seperti truk di dunia nyatanya coy yang sempat viral dulu guys. Oke lah guys, kita berhenti di sini. Kita review mod busitnya sampai di sini saja guys. Sekian video dari saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.